Di tahun 1095, Paus Urbanus menyerukan perang dengan komunitas Islam. Baitul Maqdis kembali diperebutkan hingga perang ini berlangsung 2 abad kemudian dan kita mengenalnya dengan istilah Perang Salib. Jika Kristen membanggakan The Lionheart sebagai pahlawannya, dari kubu Islam lahir sosok hebat, ahli ibadah, panglima perang, mujahid Islam, sultan yang adil, bahkan ulama yang faqih, dan orang Eropa mengenalnya dengan sebutan Saladin. Ternyata kehebatan tidak lahir dari kekayaan, bahkan ia sering muncul dari kesederhanaan. Di akhir hayatnya, Salahuddin Al-Ayyubi wafat tanpa meninggalkan kekayaan apa-apa, kecuali hanya uang senilai 1 dinar 36 dirham. Jika dihitung dengan kalkulasi masa kini, harta kekayaan itu hanya senilai 3,8 juta. Seorang sultan yang mendirikan Daulah Ayyubiyah, pemenang perang salib, disegani seluruh bangsa-bangsa Eropa, pembebas Baitul Maqdis, serta ditakuti gerakan Freemasonry, ternyata harta warisannya kurang dari